Sebelum Anda menonton tayangan ini, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe, like, komen, and share. Ya, saat ini beredar rumor kalau manajemen Sriwijaya FC akan merekrut kembali striker naturalisasi Alberto Beto Gonçalves da Costa yang saat ini masih memperkuat Madura United. Informasi yang beredar, Beto akan dipinjam kembali dari tim berjuluk Laskar Sakpekrep. Tunggu saja. Kita ada dua lagi yang nggak usah saya sebutkan namanya, sudah akan datang setelah Piala Menpora. Terus yang itu naturalisasi juga sedang diincar. Saya masih komunikasi sama beberapa orang, tapi keputusannya masih kita diskusikan yang mana. Naturalisasi nanti berapa orang? Satu atau dua? Kemarin kita diskusi ada sekitar dua orang, tapi saya cuma rekomendasi dari manajemen yang komunikasi dan. Menyentuh semua administrasi.